Inilah mi Maggi asam laksa cara saya. Kita perlukan perencah Maggi asam laksa, bawang besar, bunga kantan, timun, daun kesum, jus limau nipis, ikan sardin. Dan akhir sekali, mi Maggi yang kenyal. Ha, ini dia. Mi Maggi asam laksa ala Nyonya. Lazat. Semestinya saya dan Maggi. Ikuti YouTube dan layari laman web kami untuk resepi yang lengkap.